Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Aku lupa kalau hari ini tepat setahun jadian sama Rifki. Dan Rifki malah lihat aku selingkuh sama Mario. Ki, kamu kok sudah pulang? Jangan-jangan kamu nggak anterin Arin pulang sampai rumahnya? Ki, sebentar. Papa itu serius tanya sama kamu. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan Papa? Pa, lain kali ya, nggak usah ngundang lagi Arin untuk main ke rumah. Iya, tapi kan kamu... Pa, hubungan Rifki sama Arin udah selesai. Dan kita berdua nggak bisa kayak dulu lagi. Paham ya, Pa? Terus samping pintu ada air minum. Lo minum aja, supaya lo lebih tenang. Makasih ya sayang udah nganterin aku pulang. Kamu gak usah bilang makasih. Kamu kan kesayangannya aku. Jadi kemanapun kamu pergi, aku pasti nganterin kamu kok. Kamu mau mampir dulu gak? Gak usah deh, udah malam. Aku langsung pulang aja ya. Hati-hati ya sayang. Ya. Dah. Udah. Hati-hati. Sengaja. Tadinya aku mau kasih surprise sama kamu. Tapi ternyata kamu yang kasih surprise ke aku. Rifki, aku bisa jelasin ke kamu. Rifki. Dia siapa, Rin? Gua bukan siapa-siapanya dia. Rifki! Aku lupa kalau hari ini tepat setahun jadian sama Rifki. Dan Rifki malah lihat aku selingkuh sama Mario. Datang ke sini buat minta maaf sama kamu. Aku janji aku gak akan hianatin kamu lagi kok. Aku juga udah mutusin hubungan aku sama Mario. Kita rayain first anniversary kita ya. Udah bawain kue dari kamu semalam. Aku juga udah beli lilin yang baru. Kita make wish bareng yuk.
Rifki. Rifki, please, Rifki. Iya, kita make wish bareng ya. Permohonannya cuma satu. Semoga gue gak pernah ketemu cewek yang suka berkhianat kayak Lauren. Ki, Ki, maksud kamu Ki? Itu alasannya, kamu bubar sama Rifki. Gue nyesel banget, Al. Udah hianatin Rifki. Harusnya gue gak pernah nyakitin dia. Karena gue sayang banget sama Rifki, Al. Gue baru tahu alasan lo putus sama Rifki. Soalnya lo gak pernah cerita sama gue. Gue malu, Al, buat nyeritain ke orang. Karena gue tahu gue yang salah. Oke, ini. Gue lap air mata lo. Thanks. Rin, menurut gue, Rifki itu bukan cowok yang gentle. Karena dia tega buat nurunin lo pinggir jalan. Apalagi sekarang udah malam juga. Tadinya Rifki itu emang gak niat nganterin gua, Al. Dia terpaksa karena disuruh sama bokapnya. Bokapnya Rifki? Tadi itu gua habis makan malam sama bokapnya Rifki. Ada Rifki juga di sana. Jadi dia terpaksa nganterin gua pulang. Itu artinya bokapnya Rifki masih peduli sama lo. Dan lo masih punya harapan buat bisa balikan lagi sama Rifki. Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya sikapnya Rifki tuh dingin banget ke gue. Eh, Rin. Lo jangan nyerah dong. Kalau emang sayang sama Rifki. Tapi emang masih bisa. Lo harus manfaatin bokapnya Rifki. Maksud lo? Jadi, lo harus ngambil perhatian bokapnya Rifki. Supaya bokapnya Rifki beri lo dukungan. Jadi lo ada celah buat bisa deketin Rifki lagi. Emang menurut lo cara itu bakal berhasil? Justru ke rumah Rifki itu ada sama bokapnya. Rin, lo ingat gak sih kejadian pas bokapnya Rifki itu mau bersujud di hadapan gue buat gantiin posisinya Rifki? Di saat itu, gue sadar kalau Rifki itu peduli banget sama bokapnya. Sampai dia rela buat nuruni harga diri dia buat minta maaf sama gue di depan semua anak IPA dan IPS. Ya, gue ingat banget. Nah, makanya Rin, lo ikutin aja saran gue. Manfaatin bokapnya Rifki supaya lo bisa balikan lagi sama dia. Gue harus dukung Arin buat jadian lagi sama Rifki. Biar gue bisa jadian sama Michelle tanpa ada gangguan dari Rifki. Asus. Rifki! Abu! Lu ngerjain gue? Lu pingsan buat ngerjain gue dan lu pikir itu lucu, Rifki? Aduh.
kalau Michelle beneran marah sama gue, gagal nih. Berantakan rencana gue. Oh, dia bucinin gue kalau gini caranya. Angkat sih teleponnya. Sibuk. Enggak lah, enggak mungkin. Coba lagi. Kita coba lagi telepon. Masih enggak diangkat juga. Ini anak lagi ngapain sih, rapat RT? Enggak kan? Ngapain ya dia? Jangan-jangan dia tuh lagi teleponan sama dinosaurus. Lo tuh gak mungkin ada harapan lagi sama Michelle. Buktinya, dia ninggalin lo. Dia masuk ke dalam. Jadi, yang harusnya takut tuh lo. Karena gak lama lagi, Michelle pasti jadi pacar gue. Aduh, gak boleh. Gue gak boleh kalah. Mana ada gue kalah sama dia. Pokoknya gue harus cari cara supaya Michelle itu bisa jadian duluan sama gue sebelum kerebut sama dinosaurus itu. Mana ya caranya? Caranya. Gue salah sih memang kemarin. Aduh, lu juga sih Rifki, ada-ada aja. Pokoknya adalah langkah pertama gue harus minta maaf sama Michelle.